Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Pastinya cerita-cerita tentang Khairi Jamaluddin masih belum selesai lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga sekarang ini, walaupun beliau sudah pun diberikan tempat untuk bertanding, iaitu di satu tempat parlimen yang agak hebat, pertentangan yang bakal beliau terima, tetapi masih lagi kedengaran suara-suara mengenai Khairi Jamaluddin. Terbaru ini, tajuk berita daripada malaysiakini.com, 3 November 2022. KJ patut tambah baik hospital Sungai Buloh dalam 12 bulan jadi menteri, oleh B. Nanta Kumar. Berita penuh, Khairi Jamaluddin sepatutnya membuat penambahbaikan di hospital Sungai Buloh dalam masa 12 bulan selaku Menteri Kesihatan, kata bakal calon Pakatan Harapan PH untuk kerusi Parlimen Sungai Buloh R. Ramanan. Tegas Ramanan, Khairi tidak seharusnya hanya membuat janji selepas dijadikan sebagai calon BN di parlimen itu. Katanya, Khairi ini hari ini kita lihat dia buat video pasal hospital Sungai Buloh. Berjanji akan membuat penambahbaikan di hospital itu. Apa yang dia politik ini? Apa yang dia cuba tipu? Ketika pandemik COVID-19, kita tahu apa yang berlaku kepada hospital Sungai Buloh. Barisan hadapan beberapa kesusahan perlu dihadapi dan kena derita. Tambahnya lagi, berapa kali dia turun ke hospital Sungai Buloh ketika pandemik dan selepas endemik. Dia tahu kesusahan hospital Sungai Buloh. Adakah dia buat penambahbaikan pada masa itu? Tengok keadaan hospital itu berapa teruk, katanya menyifatkan Khairi sebagai cuba untuk meraih undi. Ramanan berkata demikian ketika mengulas video Khairi Jamaluddin yang berdurasi sekitar 3 minit di media sosial miliknya bagi menjawab persoalan pencalonannya di Sungai Buloh. Dalam video itu, Khairi yang juga penyandang Parlimen Rembau berkata BN perlu berani menawarkan khidmat di kawasan bandar jika mahu berubah ke arah yang lebih baik. Khairi turut berjanji jika menang akan berusaha membawa penambahbaikan yang besar kepada hospital Sungai Buloh. Bagaimanapun, Ramanan berkata bahawa dia percaya pengundi Sungai Buloh tidak akan tertipu dengan janji-janji manis Khairi. Katanya, bagi saya, Khairi Jamaluddin seorang yang tidak ada prinsip. Ketika Najib Razak jadi Perdana Menteri, dia sokong sebelum berlari sokongan kepada Dr. Mahathir Mohamad. Ketika zaman Muhyiddin Yassin, dia mempertahankan habis-habisan bekas Perdana Menteri itu dan kini membuat ceramah bahawa Ismail Sabri Perdana Menteri terbaik untuk Malaysia. Mungkin Khairi lupa kata-kata sombong dan perangai angku dia, tapi rakyat tidak akan lupa katanya. Untuk rekod, Sungai Buloh merupakan kubu kuat Pakatan Harapan selama 3 penggal sejak 2008. Kini, Pakatan Harapan menggantikan penyandangnya, R. Sivarasa, dengan Ramanan. Sementara, Khairi bertanding atas tiket BN di Parlimen itu yang merupakan kerusi tradisi MIC. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Jangan lupa tinggalkan komen anda, kerana komen anda amatlah dihargai. Selamat malam Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha, Denyut Nadi,
suara rakyat terus bergema di channel ini. Sampai sekarang saya pun masih bingung, terus terang saya pun masih bingung. Saya tidak tahu mau undi siapa. Saya tidak tahu mau tolong siapa sebarkan manifesto, mau tolong siapa untuk bantu berkempen. Dari dulu saya tidaklah kuat berkempen, enggak. Sebab saya bukan ahli mana-mana parti politik. Saya pun bukan orang kuat politik. Saya hanya seorang YouTuber, penyampai maklumat saja. Oke, jadi saya minta bantuan kamu. Kamu boleh komenkan siapakah yang patut diundi? Siapakah yang patut rakyat Malaysia undi untuk menjadi negara yang makmur, yang berintegriti, amanah, bertanggungjawab dan melaksanakan semua amanah dengan baik, tanpa penyelewengan dan sebagainya? Jadi kamu boleh jawab di komen kamu, patutkah kita undi Pakatan Harapan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim? Saya minta kamu untuk mengundi tanpa melihat kepada sentimen-sentimen yang bersifat pribadi, tanpa melihat kepada sentimen-sentimen yang bersifat pribadilah, masalah pribadi, tapi melihat kepada keseluruhan parti, melihat kepada keseluruhan. Look at the bigger size, orang kata look at the bigger size, bigger picture. Okay, so adakah kita patut memilih mengundi Pakatan Harapan diketuai oleh Anwar Ibrahim, dibantu oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, iaitu Anthony Locke, ada Mat Sabu, dan terbaru ini ada kerjasama, kalau belum lagi dibubarlah, kalau belum lagi ada perubahan, bekerjasama dengan MUDA, pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Adakah kita patut menyokong Pakatan Harapan? Ataupun kalau kamu kata patutkah kita untuk sokong Barisan Nasional, pimpinan Zahid Hamidi, dibantu oleh Presiden MIC dan juga Presiden MCA? Patutkah untuk kita mengundi mereka? Ataupun kita beri mereka peluang untuk memperbetulkan keadaan, memperbetulkan di mana kesilapan yang dulu mungkin pernah berlaku di dalam parti? Jadi patutkah kita mengundi, berikan kesempatan seterusnya kepada UMNO? Ataupun pada pendapat kamu, jangan undi Barisan Nasional, jangan undi Pakatan Harapan, tapi undilah GTA, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama dengan gabungan daripada parti-parti yang lain. Patutkah kita undi GTA pula? Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah banyak kali jadi Perdana Menteri, banyak jasa kepada negara Malaysia, dan banyak sekali perubahan pembangunan yang dibawa oleh Tun Mahathir. Jadi patutkah untuk kita mengundi dia? Ataupun kita patut undi Perikatan Nasional? Perikatan Nasional antara kerajaan yang paling pendek pemerintah di negara Malaysia, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjaya di dalam tugasnya. Saya kata telah berjaya sebab banyak juga yang telah dia dapat lakukan sepanjang kita berdepan dengan krisis kesihatan, krisis ekonomi, dan banyak lagi krisis-krisis lain sepanjang pandemik COVID-19. Patutkah kita menyokong Perikatan Nasional? Sila berikan komen kamu, siapa yang kita patut pilih. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.